Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan aksi kendaraan tempur BMD-4M-nya saat menghancurkan lokasi yang dijadikan posisi menembak pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Jumat 4 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Tula menghancurkan pasukan Ukraina di dekat Artemovs. Setelah menerima koordinat pasukan Ukraina yang berlindung di sabuk hutan, awak BMD-4M menembaki area tempat posisi tertutup musuh. Sebagian besar personel angkatan bersenjata Ukraina diklaim berhasil dihancurkan. Para nasionalis yang masih hidup melarikan diri dengan tergesa-gesa meninggalkan senjata dan peralatan mereka, klaim Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.